Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sirjat sifat. La ilaha illallah. Allahumma sholli. Ini saya mau nyamar ceritanya. Udah masuk belum? Menurut kamu udah pas belum nih? Pas. Saya mau masuk golongan dia biar tahu. Oh ini ya. Tapi ini kamera harus di. Ah, ntar saya kasihin yang halimunan biar nggak kelihatan sama dia. Ini nanti nggak usah pakai ginian ya. Ini nanti curiga deh. Pas jatuh. Itu ada merah delimanya soalnya. Udah ada yang tawar 70 juta tuh cincinnya belum saya kasih. Karena sejarahnya itu bukan masalah cincinnya. Ini pecinya, ini peci Wahabi. Yang kemarin-kemarin udah tumbang saya pakai, saya sita. Ini bajunya, baju Wahabi juga. Ya kan? Kalau ini punya saya. Pakai ini curiga nggak kira-kira? Tapi tenang. Nanti matanya kita balikin aja biar biar kelihatannya putih sama mereka ini. Kamera juga biar nggak kelihatan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber, ini di kesempatan ini saya mau menyaru ya. Saya menyaru mau memasuk kelompoknya mereka. Jadi saya ini mau mencari tahu yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya apa maksud dan tujuan mereka ini. Karena akhir-akhir ini banyak sekali di mana-mana. Nah, makanya saya berpakaian seperti ini ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan dengan berpakaian seperti ini saya tidak diketahui jati diri saya. Yeah. Tapi sebelumnya kita sama-sama selawat aja dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tanfa'u biha anattana wa ta'una ya man amruhu idha arda say'an ayakulalahu kun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allah. Oke, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehat jasmani maupun rohaninya, selamat dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada, madu, jangan lupa ini sebelum kita memasuki wilayahnya kita konsumsi madu dulu. Dan bagi yang mau pesan monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau habis. Setiap malamnya itu saya habis botol ini. Setiap malam. Monggo bagi yang mau pesan silakan. Di chat WA 0878-0449-7988. Bagi yang sudah memesan, terima kasih banyak. Saya doakan semoga
Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya bagi yang sakit ya, dan melalui perantara madu ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbah. Ini saya udah pantas belum? Kayak gini ketahuan ya? Ya, insya Allah enggak. Yang penting yakin, yakin, nggak usah ragu. Kita tutup mukanya. Kayak gini ya. Assalamualaikum. Nah, udah beda suaranya. Cek 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 sound, cek sound. Oke. Udah beda ya suaranya. Oh, ini seremonik nih, gresek-gresek enggak ya nanti? Taruh. Takutnya suaranya gresek-gresek ke situ. Kayak ginilah. Biar suaranya juga beda sih. Aman, mudah-mudahan nggak gerasak-gerasak ya. Suaranya kayak gini ya. Oh, lagi marah-marah guys. Kamu hati-hati ya. Oh tuh. Assalamualaikum. Siapa dia? Teman kamu? Siapa? Siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Cep Beben. Dari mana kamu? Saya dari Kampung Bengek. Mau ada perlu apa? Saya diutus dari pimpinan Kampung Bengek ya, untuk datang ke sini membantu saudara saya yang ada di sini. Ya betul. Ngapunten. Ini siapa? Ini dukun saya. Kenapa memakai dukun? Bocah-bocah dia. Kan diajarin kita ini tidak boleh meminta tolong sama dukun, apalagi dukunnya jelek seperti ini. Ya kan kita sebetulnya kita ini bisa minta ini ke dukun, tapi kita jangan membuka rahasia kita kepada orang lain gitu. Gitu. Terus kenapa ini marah-marah? Ya. Goblok dia. Kamu jangan sembarangan, ini saudara saya. Kamu itu bukan aliran saya. Dia yang datang nyemprin saya. Tapi benar itu? Dia minta tolong untuk menghasut satu spiritual yang katanya sakti. Saya penasaran, ingin menemuinya. Kenapa kalian bisa meminta tolong sama ini? Ya, kami ini ingin menghasut warga-warga ikut sama kita, ikut aliran kita. Dan satu lagi ada orang musuh kita itu yang paling berat itu. Apakah sudah ada izin dari pimpinan kalian meminta tolong sama seperti ini? Ya, pimpinan kita nggak tahu sih. Nggak tahu. Iya. Kalian tidak boleh menyalahi aturan seperti itu. Kalian itu kalau meminta tolong, tolonglah ke sesama kita, ke sesama aliran kita. Aliran kita ini suci. Jangan dikotori dengan orang seperti ini. Tapi kita ini dia yang minta tolong saya. Mau cuman mau minta tolong sama dia. Mau memberantas si yang namanya Adin itu. Adin si Adin kapan? Si Adin itu siapa si Adin? Ya, itu yang tolong. Si Adin goblok spiritual itu. Iya. Oh iya. Itu bandingan dengan saya, itu bukan bandingan saya. Kamu bisa diam. Kamu itu bukan golongan saya, bukan aliran saya. Kenapa? Kamu ini diam. Kamu ini golongan-golongan orang kafir. Kamu yang kafir. Musik kamu. Lihat aja pakainya kayak gini. Kayak gini nih. Iya. Siapa kamu? Ini saudara-saudara saya. Ini enggak pantas dia ada di sini. Iya, emang. Enggak pantas. Kenapa bisa meminta tolong sama ini? Ya, kenapa kamu emang?
kita ini nggak mampu melawan si Adil itu, makanya kita coba meminta tolong. Kita saudara ada banyak. Ya, emang terutama banyak. di kampung Bengek itu banyak. Iya, makanya dia itu minta pertolongan sama teman saya. Kita ini tapi goblok dia itu. Banyak tapi enggak ada yang mampu mengalahkan yang namanya si Adi. Di mana adanya. Ngejek terus sama Alir. Kita ajar. Kita pegang tiga-tiga kita ketik. Iya. Di mana adanya Wahabi punya ilmu. Kamu ini bukan aliran saya. Ini bukan aliran kita ini. Tapi bentar dulu. Kenapa kita meminta tolong sama yang seperti ini? Ya, karena kita nggak mampu melawan si Adin itu, makanya kita minta tolong sama dia. Saya diutus sama pimpinan dari Kampung Bengek. Wahabi bisa apa? Bisa semuanya bisa. Menghasut warga, mendoktrin warga. Punya kesaktian. Di dalam ajaran kita itu tidak ada yang sakti. Ya, justru itu musyrik, justru calon itu, api neraka. Justru itu dia itu minta pertolongan untuk membahas. Kamu jangan dekat-dekat sama saya, orang kotor itu. Babi. Tuh, kan bicaranya aja udah kayak babi. Ya, namanya juga dukun. Ya makanya kenapa meminta tolong sama dukun? Kamu punya ilmu. Saya meminta tolong sama dukun. Cuma punya ilmu. Saya tidak punya ilmu. Di mana-mana Wahabi itu enggak punya ilmu. Iya. Makanya si goblok-goblok ini minta pertolongan sama saya, dan pada akhirnya yang dilawan sama saya itu bukan. Kamu jangan ngegoblok-goblokan saudara saya. Ikat pegang. Pegang, cepetan. Ntar dulu. Pegang ini, pegang. Ini siapa? Pegang ini. Makanya ntar dulu. Pegang ini. Ini siapa? Kamu ini benar Wahabi. Iya. Dari Kampung Bengek. Kampung Bengek. Nah, tujuan Anda kesini mau ngapain? Saya mau membantu kalian. Bantu apa? Membantu kalian untuk mendoktrin masyarakat ya, warga-warga di kampung-kampung. Ini, dari atasan kita, dari pimpinan kita punya ini apa tugas rencana, ya, tugas kita, rencana kita. Kita ini harus datang ke warga-warga. Iya, saya sudah tahu itu. Iya. Dan tujuan kita itu paling utama untuk menghasut para spiritual YouTube ya, itu. Iya, benar. Iya. Tapi gini, biar kami lebih yakin kalau jenengan itu benar apa namanya? Aliran kita di sini. Buktinya apa itu? Buktinya saya membawa surat-surat dari pimpinan kita yang di Kampung Bengek. Dan di sini saya suruh membantu kalian karena kalian ini saat ini lagi kesusahan untuk menghasut warga karena banyak spiritual-spiritual YouTube yang ikut campur. Iya, benar itu. Terus apa lagi? Terutama tadi yang kalian bicarakan si Adin goblok itu. Iya. Saya ingin mengajak si Adin itu, apabila si Adin itu kalau bisa musnahkan aja. Iya. Pendam aja sekalian. Iya, Wahabi enggak punya ilmu. Jadi dia enggak bakalan bisa memusnahkan si Adin goblok itu. Iya. Dulu sih buktinya ini tadi enggak bisa melawan. Bukan yang enggak bisa, kamu goblok. Yang kenapa dia? Seharusnya bilang dulu ya. Kalah. Seharusnya bilang dulu sama saya. Ini sakti kuat, saya persiapan bawa. Kan saya udah bilang. Musuh saya itu orang yang berat. Paling kuat itu yang berat itu si Adin. Lah, saya tangan kosong enggak bawa mustika, enggak bawa keris. Katanya Aki ini bisa. Berarti dia kalah. Kalian udah bayar dia? Belum. Gak usah bayar. Ya. Gak usah. Untuk apa? Ya, gimana aku ini? Sakit saya. Aku harus tanggung jawab. Tuh kan. Ini yang kayak gini ini ujung-ujungnya duit. Ya. Kalau kamu gak mau tanggung jawab. Kamu mau ini? Nanti kita mau ini kamu? Nanti kita kamu mau ini? Adin goblok dia dulu kamu. Samperin dulu si Adin goblok itu. Ya. Tapi saya bawa mustika. Tapi kita ini mau melaksanakan rencana kita dulu, kebetulan ada orang ini nambah satu ya. Iya. Warga-warga yang di sini banyak. Kenapa? Kita bareng-bareng musnahkan si Adi. Tapi saya nggak mau kerja sama orang ini. Iya, pasti saya nggak bakalan ini. Kalau dia mau ikut kerja sama kita, dia harus ikutin kita. Iya. Peraturan ini kita banyak peraturan. Apa emang kamu bisa mengalahkan si Adin goblok itu? Bisa. Gampang.
di mana adanya, Bang. Nanti kita serang aja ke padepokannya. Kamu punya ilmu? Oh iya, benar. Gitu. Kamu punya ilmu enggak? Hah? Enggak, kita ini enggak punya sedangkan ilmu. Sedangkan saya aja yang punya ilmu, yang punya segala kekuatan bisa mental sama si Adin, apalagi kamu enggak ada apa-apanya. Tapi kita ini banyak teman. Iya. Banyak saudara-saudara kita di mana-mana. Dan kita tinggal mendoktrin. Tahu enggak si Adin? Warga-warga punya ilmu. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Iya. Saya enggak percaya ilmu hikmah itu. Buktinya saya sendiri. Kalian katanya sudah dilihatkan sama si Adin ilmu hikmah. Iya, benar. Saya pengen tahu di mana si Adin. Makanya ini saya di sini, kita mau mengatur rencana kita. Coba saya pengen tahu rencana kalian ini saat ini bagaimana. Nanti akan saya kasih saran. Jadi rencana kita ini yang ke satu, kita mengasuh-asuh keluarga yang ada di area sini. Oke. Yang kedua, kita ini harus bisa nemuin si Adin, dan si Adin itu mau ikut sama aliran kita. Terus ini saya kasih tambahannya. Ya. Banyak spiritual YouTube yang sekarang ini dia ini susah untuk menggrebek-grebek nih yang kayak gini nih. Iya. Kita harus ganggu terus agar dia ini nggak fokus nih, terutama kayak gini nih orang ini nih. Apa? Saya ini nggak suka, beda dengan kita. Sabar, ceng, ya, tapi itu saya baru dibawa sama dia yang tahu dia sih. Hah? Masing-masing tidak boleh, pimpinan kita itu tidak boleh mengajarkan ikut meminta tolong sama yang mana. Buktinya tadi kalah sama si Adin katanya. Iya, saya baru itu. Hah? Saya baru. Jadi nggak ada apa-apa aja ini, buang aja. Untuk apa? Gak usah dibayar. Di mana sih? Masih sanggup apa enggak? Sanggup. Sanggupnya di mana? Stika dulu, Bok. Chris. Ama. Musyrik. Iya. Musyrik. Itu musyrik di. Iya. Sama Mustika katanya. Musyrik itu di golongan kalian, tapi di golongan saya enggak. Tapi itu yakin bisa mengalahkan si Adin? Bisa. Nanti kalah lagi gimana sih? Tapi itu kan tadi si Adin itu ngeluarin apa? Belum seberapa dia, apalagi kalau udah keluar semuanya. Apalagi dia punya, bisa memunculkan apa genderawo apa itu. Buktinya saya yang korban nih. Bisa, dia itu punya kalung mustika yang kelima itu ilmu hikmah. Paling berbahaya itu ilmu hikmah. Ini dia ini memakai HP ya. Kamu pakai HP. Lah. Ini musyrik ini, bid'ah. Iya. Ini enggak ada dari sananya ini HP. Iya. Kayak kita enggak bawa HP, enggak bawa apa. Coba. Itu dari kamu, dari saya enggak. Ini dukun dari mana ini? Mendingan kita bunuh aja, kita minum darahnya halal. Iya. Yuk, kita ajar aja ini. Pintar dulu, entar jangan main ini dulu. Ini enggak boleh. Saya perasaan saya ini beda. Kamu iya. Jangan pakai perasaan, pakai rasa yang sesungguhnya. Saya juga enggak enak. Makanya ya. Jangan pakai perasaan. Kamu udah tahu belum? Tadi udah perkenalkan sama dia, tapi kamu belum lihat mukanya. Coba. Nama saya Cep Beben. Iya, lihat dulu mukanya. Iya. Makanya itu. Makanya dia tadi kita cinta gitu. Kalian ini mau saya bantu tidak? Ya, saya mau bantu ya. Mau bantu. Siap. Iya. Tenang, masalah si Adin serahkan sama Cep Beben. Ya, emang tahu punya ilmu. Si Adin tahu dari pimpinan. Kamu itu punya ilmu apa? Ih, saya banyak ilmu. Ilmu apa? Banyak, ilmu tenang apa? Aja. Wahabi itu di mana-mana. Kok kamu bilang-bilang ilmu? Ini yang berbicara ilmu. Kok kamu tadi katanya musyrik iya. Itu tadi kok ngomong iya. Ilmu kita ini yang diajarkan, ya kan? Ada dua. Iya. Al-Qur'an dan sudah itu kita ilmu. Berpegang ke situ aja. Emang itu ilmu, itu bukan. Al-Qur'an iya. Tuntunan hidup kita. Tadi ngomong ilmu. Padahal kita ini. Kenapa ilmu. Memangnya? Kalian ini enggak percaya bahwa saya pimpin disuruh dari pimpinan. Ya bukannya saya enggak. Tapi kan Anda tadi bilang banyak ilmu. Iya, punya katanya. Kan sedangkan kami Wahabi-wahabi ini cuma modal bacot. Iya, Wahabi itu di mana-mana enggak tahu tentang ilmu. Tergantung dari keyakinan kita nih kayak gini nih. Tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh, kayak gitu. Tuh. Kabur. Iya. Kabur itu kenapa itu kabur? Bah, mau kemana, Bah? Bah, kemana? Ntar dulu, Bah. Buka, tutup, buka aja.
Kenapa? Mukanya goblok. Coba pengen lihat mukanya ya. Dulu. Lari cepet goblok, mati kau. Aduh, si bangsat Adin. Kalian ini enggak percaya bahwa saya ini disuruh pimpinan. Saya dari tadi emang enggak percaya. Apa ya enggak percayanya? Dia bilang-bilang ilmu apa tadi? Iya. Makanya itu. Terus kenapa? Kamu mau ngapain lagi sih? Hah? Mau ngapain lagi? Iya, saya cari tahu aja ternyata seperti itu ya tujuan kalian ini. Dasar ngomong aja enggak percaya sama inilah itulah. Ulu. Uyu. Bisik-bisik. Woi. Kurang asem. Kabur lagi. Cekas. Ngumpet dia. Kurang asem dia. Mana deh? Pada yang tadi. Tuh, kenceng banget tuh larinya tuh. Si dukun edan itu. Mana yang tadi lari ke sana tuh? Kenapa suara saya tetap kayak gini? Astagfirullahaladzim. Ribu. Kayak gitu, bisanya lari-lari kabur-kabur. Bosen kayak gitu. Saya lumpuhin aja nanti sekalian. Ketemu saya cincangnya udah. Ayo. Mana dia? Gak ada. Susah juga dia, pantas larinya kayak gini. Diangkat. Nanti kita kan udah tahu nih maksud dan tujuan mereka ini apa. Jadi ternyata mereka ini didoktrin apa, mau mendoktrin masyarakat agar bisa ikut apa, mendoktrin warga agar bisa mengikut aliran-alirannya mereka. Ya, seperti itu. Dan tujuan mereka ini pakai ini. Peci saya nggak dibawa ya. Di sana di tas. Kayak gini aja. Nah. Oke. Saya paham di sini. Tenang aja. Saya punya cara lain. Oke, untuk para sahabat semuanya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Itu tadi yang salah-salahnya datang dari saya pribadi karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.